Bangunan 4 lantai di kawasan Gambir, Jakarta juga terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik yang ada di lantai 4. Kepulan asap tebal membumbung tinggi keluar dari lantai 4 gedung pertokoan yang menjual audio musik di kawasan Jakarta pada Minggu sore. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung mencoba memadamkan kobaran api. Setengah jam kemudian, api dapat dipadamkan. Dugaan sementara, pemirsa, api berasal dari hubungan arus pendek listrik saat kondisi toko sedang libur. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah.